Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya ingin membuat rakaman tentang Q&A bersama anak saya Farhana Nor tentang bagaimana saya mula terjebak dalam bidang YouTube ini. Selepas ini, jom sama-sama kita saksi dan dengar. Okey. Soalan pertama, sejak bila emak minat merakam video? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mula berminat merakam video ini sejak PKP yang lepas, kerana pada masa PKP itu banyak ruang atau masa kosong. Kadang-kadang saya menonton channel YouTube yang untuk agama, keluarga dan masak-masak. Dari situ mula timbulah minat saya. Jadi saya cubalah buat video-video dan saya cuba hantar ke channel YouTube walaupun amat tidak menarik. Soalan kedua, apa pendapat emak tentang bidang ini? Pada pendapat saya, bidang ini amat mencabar dan rumit, dan saya rasa kagum pada mereka yang telah mencebur bidang ini dengan berjaya sekali. Tahniah kepada semua. Soalan ketiga, apa perasaan mak sekarang? Perasaan saya sekarang, sekarang saya rasa amat gembira dan teruja bila saya hantar video yang telah saya buat ke channel YouTube. Ada juga yang subscribe dan ada yang menonton. Jadi saya masih rasa amat gembira sekali walaupun apa yang saya hantar itu terlalu, kualiti dia tak ada. Jadi saya, sebab saya baru mula belajar dan sebelum ni saya tak ada kemahiran langsung tentang bidang ini. Jadi saya akan cuba dari masa ke semasa nak buat yang terbaik. Tak ada yang mustahil kalau kita berusaha. Itulah perangan saya. Jadinya saya cubalah buat yang terbaik. Pada kawan-kawan yang telah menonton dan subscribe video saya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Tanpa sokongan kalian, video yang saya buat tak ke mana. Dengan ini saya ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih. Assalamualaikum.